Ridwan mengendarai mobil dari kota Karawang ke kota Banten dengan kecepatan rata-rata 85 km per jam. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut dibutuhkan waktu selama 5 jam. Berapa jarak antara kota Karawang ke kota Banten? Berarti yang ditanyakan adalah jarak ya. Sudah diketahui rata-rata kecepatan, kemudian waktu yang dibutuhkan. Langsung saja kita hitung di sini. Diketahui jarak kita tulis dalam bentuk rumus yaitu V 85 km per jam. Kemudian waktu atau T sama dengan 5 jam. Ditanyakan adalah S atau jarak ya. Jawab. Rumusnya adalah S sama dengan jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kita tuliskan langsung di sini, 85 kecepatannya dikali waktu 5 jam sama dengan, kita hitung di sini dulu ya, 85 dikali 5 25 2 42 425. Kira-kira ada tidak ya? 425 km. Nah, berarti jawabannya adalah A.